pecah. Kita coba halo, selamat malam. Ini kulkasnya sudah selesai dibetulkan. Saya ditawarkan untuk beli itu sekitar 4 juta dengan jasa pasang yang kemarin pecah. Nah, sekarang saya akhirnya pergi ke tukang kaca kemarin. Kita ganti kacanya dengan kaca tempered glass bawaannya. Fiturnya masih berguna karena posisi sensornya ada di atas sini. Aman. Oke. Untuk pengguna LG InstaView ya harap-harap cemas bisa karena kacanya ini pecah tanpa diduga. Jadi kemungkinan karena perubahan suhu ya, tempered glass bisa aja retak, tapi dari pihak LG tidak ada penggantian. Tidak di cover garansi, jadi harus hati-hati. Oke, sekian.